Kerajaan membutuhkan orang seperti ini. Maaf, Paduka. Tapi hamba bukanlah orang yang hebat. Negeri akan menjadi besar. Tidak cukup hanya dikelola oleh orang-orang hebat. Tapi juga orang jujur dan tanpa pamrih. Hamba mohon maaf, Paduka. Tapi untuk saat ini, jiwa hamba masih tidak ingin terikat. Hamba masih ingin berkelana. Sepertinya tidak bijak kalau aku menahan. Seandainya kamu berubah pikiran, di istana ada kedudukan yang membutuhkan orang seperti itu. Baik, Pak Duta. Terima kasih atas tawarannya. Hamba mohon pamit. Rara Santang, tidak apa-apa Kanjeng Ratu. Sebentar lagi juga siuman. Siapa yang membawa dia ke istana? Tadi ada seorang pendekar yang menyelamatkannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173. Maksudnya apa itu, Raden? Maksudnya Allah melarang kita kerjasama dengan bangsa jin, apalagi menuhankannya. Paman-paman, bibi-bibi tidak bisa diampuni dan selamanya akan ada di neraka. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita jangan sampai, ya, mengerikan sekali. Betul, Paman. Di neraka, orang-orang yang berdosa dibakar, disiksa oleh malaikat dengan siksaan yang sangat pedih. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita neraka. Nah, Paman, bibi-bibi, kayaknya kita harus menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada bangsa jin, apalagi yang lain-lain. Iya, Paman, bibi-bibi. Tapi, Den, kita minta diajarin, ya, Raden. Iya, Den. Iya, Den. Iya, Den. Tolong ajari kami, Den, ya. Iya, Den. Tolong ajari kami, Den. Iya, Paman. Iya, bibi-bibi. Insya Allah. Tapi dia sedang dalam pengembaraan, Dinda. Tapi Kakanda, mungkin saja dia sudah pulang. Nimas, coba lihat di kamarnya. Iya, Bunda. Tidak perlu dicarinya. Karena keberadaan Raden Kian Santang itu sangat jauh dari istana ini. Tapi kenapa suaranya terdengar sampai di sini, Kek? Karena Raden Kian Santang mempunyai kebersihan hati. Dan Nyi Ratu dan Gusti Prabu harus bangga memiliki putra seperti Raden Kian Santang. Apa yang dilakukannya nanti itu akan sangat mengharumkan nama Pajajaran dan sangat dikenal semua orang sampai akhir zaman. Syekh Nurjati, aku serahkan putraku Kian Santang untuk dididik olehmu. Insya Allah, Gusti. Hamba akan melaksanakan titah Gusti. Kalian berdua.
kamu tidak akan bisa.